sayuran apa yang berkuasa? Bisa enggak? Pisang raja. Pisang raja. Benar enggak? Pisang raja. Pisang raja. Sayuran. Pisang raja kan bukan sayuran. Oh iya. Oke, boleh tepuk tangan buat Tompi. Glenn Fredly. Sangat hal yang luar biasa. Tolong didoakan kita umurnya panjang ya. Apa? Didoakan umur kita panjang. Ya amin. Minimal gue doang lah. Amin, amin. Yang paling penting adalah kami senang banget karena kami diajak narasi mengajak kita berkolaborasi ya Bre. Siap. Ya. Ya. Sebenarnya. Tapi nggak cuma kita kan sebenarnya. Iya, nggak cuma Glenn dan Tompi. Ada satu musisi yang berkolaborasi juga dengan narasi. Kalau bikin lagu pakai heroin, pakai kokain, pakai segala macam akhirnya. Itu salah satu eksperimen gagal yang pernah Sleng lakukan. Sleng, udah main musik aja gak usah berpolitik. Emang lu tahu 2 tahun kita gak bisa manggung? Emang mereka tahu selama 2 tahun gak manggung gue jadi tukang mebel, gue jadi fotografer supaya bisa ngidupin anak-anak gue? Kita gak takut kehilangan penggemar, yang kita takut kehilangan nurani ya. Itu lebih bahaya. Ya, Slankers ini sumber salah satu yang menjaga energinya kita untuk berkarya. Salah satunya tuh yang adalah teman-teman seperjuangan. The key is you don't stop. Jangan berhenti tur, manggung, jangan berhenti nyanyi, jangan berhenti bikin lagu. Slank gak pernah berhenti sampai hari ini. Yang tadi kita lihat sama-sama videonya, itu adalah konten baru yang akan segera tayang di www.narasi.tv. Dan sebetulnya ada satu lagi yang malam ini ingin sekali hadir, tapi tidak bisa hadir, jadi menitipkan video. Dan segera kontennya, kanalnya juga akan ada di narasi.tv. Siapa dia? Hai, saya Sarah Sehan dan senang sekali saya bisa bergabung dengan Narasi TV di program terbaru Sarah Seharian, di mana saya akan ngobrol dengan berbagai macam tokoh yang mungkin Anda kenal juga tentang berbagai macam topik yang bisa dibilang cukup menarik dan penting. Jangan lupa Sarah Seharian di Narasi TV. Yes. Jadi Teh Sarah akan ada kanal baru di Narasi.tv namanya Sarah Seharian dan udah seru banget, udah bikin beberapa konten dan segera akan kita luncurkan. Titip salam buat teman-teman semua. Kita mau datengin 2 orang dari yang beda lawan politik tapi gak pernah baperan. Siapa Kak Tompi? Gak pernah kelihatan baperan. Ya minimal jaim lah. Pengen tahu malam ini jaim atau enggak? Kita kasih tepuk tangan untuk 2 orang. Yang pertama adalah Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Yeay. Ini dia. Tuh kan, kompak kan sama-sama pakai jaket. Tapi malam ini kita gak kampanye. Malam ini gak kampanye. Malam ini kita mau bicara soal jangan baper. Gitu ya Kak Tompi? Yes. Kita mau kerjain apa nih 2 orang ini? Jangan susah-susah urusan, ya? Urusan ngerjain Mbak Nana lah. Jadi kita itu pengen adu garing. Karena dua-duanya kan aktivis sosmed nih. Yang itu apalagi aktivis Twitter tuh. Jadi kita mau, jadi bakal ada satu konten baru di narasi, itu namanya Garing Girang, adu kegaringan. Jadi lempar jok, siapa yang paling garing dia yang menang. Wow. Gampang wow. Dong, ya gak sih? Tapi saya waktu dikasih tahu, saya cari referensi susah juga ya. Karena? Akhirnya saya nanya anak saya yang kelas 4 SD. Nah saya khawatir apakah ini tontonan untuk anak kelas 4 SD atau bagaimana gitu. Coba dicek dulu lah. Kita tes dulu Bang. Iya oke. Wes ngambil contekan. Ada kerpean. Kepean. Oke. Wes kertas rahasia tuh kayaknya.
Contekannya ini banyak. Tadi, contekannya banyak ya. Ini mahal loh saya beli ini tadi. Coba-coba. Orang apa yang ditembak gak mati? Orang apa? Orang yang apa? Ditembak gak mati? Yang ditembak gak mati. Orang apa yang ditembak gak mati? Orang gak kena, Pak. Oh ya benar udah. Ternyata segitu ya, Pak. Bisa. Sampean kelas berapa SD? Oh, iya. Kelas 5 SD ya? Oh iya. Kelas 4 SD itu? Iya. Anak saya kelas 4 SD. Iya. Berarti dia kelas 5 SD lah kira-kira. Oh iya. Dima, ya oke lah. Ke floor berarti ya? Apa? Boleh ke floor, boleh kemana aja. Yang ketawa kalah. Oke. Gak boleh ketawa. Tapi ini jangan dimaknai apa-apa karena saya ada ngomong ada kaitannya sama agama. Tapi jangan di apa ini hanya nah, kita nggak baperan pokoknya okay, malam, baperan, ini ya? Ada, malam ini nggak baper. Saya tanya burung yang agamanya Kristen apa? Waduh. Apa Pak? Burung yang agamanya Kristen. Yang agama burung Kristen. Yang agamanya... Burung apa yang agamanya Kristen? Kristen. Yes. Burung gereja. Burung gereja Pak. Betul. Tapi bukan itu pertanyaannya. Sekarang pertanyaan burung apa yang beragama Islam? Pak Fahri bisa? Atau ada yang bisa? Tak kasih hadiah kalau bisa. Burung masjid. Burung apa? Gak ada yang bisa? Ababil bukan. Ayo Pak Fahri, Pak Fahri mau jawab. Nyerah, Mbak Najwa? Gak tahu aku. Mau tahu jawabnya? Apa tuh? Burung gereja masuk Islam, Bu. Wow. Burung gereja masuk Islam. Coba bentar, ditanya dulu bener gak? Karena ada satu lagi Avengers narasi duduk di sana, Abi Quraisy Shihab tuh. Nah, benar nggak Bi? Burung gereja masuk Islam itu burung Islam ya Bi? Saksikan lengkapnya di Shihab dan Shihab nanti. Keluarkan kegaringanmu. Oke. Aduh. Mamah muda yang jadi pengacara kaya. Mamah muda yang jadi pengacara kaya. Mama muda yang jadi pengacara kaya. Ada yang tahu nggak? Hot Mom Paris. Mama Paris. Itu bukan mama muda. Bener dong. Mama muda sih. Hot Mom. Hot Mom. Hah? Hot Mom. Hot Mom. Oh ya ampun Hot Mom. Hot Mom. Oh. Paris Utapea. Perlu dihargai. Lumayan. Tepuk tangan dong. Ikut gila kalau pada. Yang waras tepuk tangan. Lagi. Lagi, Pak. Satu udah lagi. Saya tebak sekarang. Ini kan pada suka menyaksikan narasi TV kan sama acaranya yeah. Mbak Najwa, betul? Betul. Pertanyaannya, nama panjangnya Najwa. Najwa Shihab. Yang lain? Ah, betul. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Sedih. Nama ini panjangmu banget. Tuh. Ya. Yes. Bener sih. Itu kayaknya bukan SD, itu TK. Ya gak apa-apa, terima kasih usahanya. Saya lagi ya. Yes. Saya lagi, sekali lagi ya. Masih mau. Gak mau kalah Pak, deh. Udah Pak, ampun. Kepeannya masih panjang. Ternyata saya kira di Twitter doang mau terus loh Pak. Ternyata aslinya juga pengen terus ya. Hewan apa yang gak pernah... Kenapa-napa? Apa? Hewan apa yang gak pernah kenapa-napa? Bebek Pak, katanya Pak. Gimana? Oh iya, udah dia tahu jawabnya. Apa sih? Apa jawabannya? Kenapa bebek, gitu Pak? Bebek-bebek saja. Bebek-bebek saja. Bebek. Pak, berarti besok kalau ditanyain sama partai yang lama. Saya mungkin terlalu. Pak Fahri apa kabar? Bebek-bebek aja. Saya terlalu selama ini terlalu tertib kali ya pakai grammar kalau bicara gitu. Jadi ini kerpean dari anak saya nih. Ada satu lagi nih. Wah. Kasih. Biar adil. Tetap harus ada keadilan. Okay. Walaupun gak adil sejahtera ya. Kan
PKS. Tetap harus tetap ada keadilan. Itu lebih garing. Itu lebih garing. Lumayan okay lah usaha gue. Ayo Mas Hanif. Sebutkan musisi yang paling banyak temannya. Musisi yang paling banyak temannya. Glenn Friendly. Salah. Siapa? Glenn Friendly. Ah. Friendly. Oh. Grand friend, lumayan, lumayan. Bukan friendly. Friendly. Gimana Kak Glenn? Ya. Tersanjung gak? Aduh Pak, saya mules nih beneran. Ntar kita bikinin bubur merah deh. Tapi buat ganti nama. Tapi ada salahnya tadi. Bapak tuh salah loh. Apa? Kok musisi yang paling banyak temannya tuh salah? Yang paling banyak teman wanitanya. Betul. So what? Teman. Ini kadang-kadang malam hari ini nih sesuatu yang sifatnya baper itu disembuhkan karena tawa dan senyum malam hari ini. Gitu. Jadi masih keluar lagi. Masih saat boleh lah. Ampun Pak, jangan Pak. Pak, jangan. Tolong. Ini yang terakhir ini demi untuk Pak Jokowi. Demi martabat bangsa dan negara Pak. Gak apa-apa. Ya, yang apa-apa. Terakhir ini untuk Pak Jokowi. Oke, berarti ntar dulu. Biar adil siapin untuk Pak Prabowo ya. Kenapa? Siapin untuk Pak Prabowo biar adil. Bukan ini kan karena Pak Jokowi kan ngomong tentang Avenger. Nah, itu ada pertanyaan. Sebutkan salah seorang anggota Avenger itu satu tapi dua. Oh, maksudnya mau milih satu tapi... Iya, satu tapi dia berdua. Siapa tuh? Nah. Satu tapi berdua. Ah, ini kan... Ada yang tahu gak? Gak tahu ya. Kapten Amerika. Kapten Amerika. Lucu. Lumayan lucu. Ini bagus ya. Lucu. Kayaknya dari tadi joke itu udah disimpan banget. Dikeluarin buat punchline. Ya Allah. Gak apa-apa Bang. Beliau itu pengen nanya itu langsung Pak Jokowi sebenarnya. Cuma gak sempet ketemu. Enggak, pas ketemu juga foto bareng. Oh, iya. Iya. Langsung selfie juga, cekrek. Oke, terakhir. Terakhir. Sekarang kita ngomong sayuran. Apa? Sayuran. Sayuran. Iya. Sayuran apa yang berkuasa? Sayurin. Apa? Sayurin. Sayuran apa yang berkuasa? Berkuasa. Sayuran berkuasa. Berkuah. Pisang ampun, Pak. Bisa enggak? Pisang satu. Raja. Pisang raja. Benar enggak? Pisang raja. Pisang raja. Sayuran. Pisang raja kan bukan sayuran. Oh iya. Pisang itu buah-buahan, oh, iya. Ibu. Sayur. Aku ketularan Bang Fahri nih. Ketularan garing. Buah yang berkuasa, pisang raja. Kalau sayuran yang berkuasa, mau tahu? Namanya Genjer Pranowo. Yeah. Ganjar Pranowo. Yeah. Lumayan. Pulang, Ganjar, mohon maaf. Nah, ini bisa kena undang-undang ITE ini. Mohon maaf Pak Ganjar. Ya kan, undang-undang yang bikin Bang Fahri juga. Yang mau stres silakan follow saya. Oh, Bang Fahri sadar itu ya? Emang sengaja bikin orang stres?